kita yang lain. Ada memang saya saksi hari-hari sepanjang tahun surah Al-Ikhlas. Tapi kata kalau begitu sahih, balik beritahu imam itu nanti surah Al-Ikhlas akan pimpin dia masuk surah. Balik lama-lama tak jadi apa. Nah, jadi ulama pun fatwa, imam Nawawi fatwa. Okey, dia suka surah. Nah, dari makmum komplit, makmum memang tugas dia komplit. Kenapa? Suruh dia ke depan. Baru dia kencing kita sejadah. Soalan seterusnya, apakah dibolehkan membaca surah yang sama pada rakaat yang pertama dan kedua? Bagus soalan. Dia kata kalau kita sembahyang, boleh tak kita baca surah yang sama? Rakaat pertama surah yang sama, rakaat yang kedua surah yang sama. Hukum membaca surah dalam sembahyang selain Fatihah adalah sunat. Waktu kena faham. Yang wajib hanyalah baca Fatihah. Sekalipun solat Jumaat, imam tak baca surah. Nampak? Yang wajib solat surah Fatihah. Kerana Nabi SAW sebut, la solata liman lam yaqra fi ummil kitab. Tidak sah solat mereka yang tidak baca surah Al-Fatihah. Lepas pada surah Fatihah, sunat kita membaca surah yang lain, bukan surah Fatihah. Sunat baca surah yang lain. Jadi kalau dalam Quran ada 114 surah, kita sudah baca satu surah Fatihah yang wajib. Ada berapa lagi bagi? Soalan mudah, berapa-berapa boleh jawab? 114 surah, tolak satu, kan? 113 surah. Jadi lepas Fatihah, terpulang kepada kita 113 surah itu, apa mana surah yang kita nak baca? Silakan. Mana